cikgu, cikgu. Apa itu idola? Apa? Tak pernah dengar pun. Boleh makan ke? Habis itu apa? Apa ya? Saya pun tak tahu. Idola adalah orang yang kita kagumi. Suka, minat dan kita harap nak jadi macam dia suatu hari nanti. Jadi, buat dalam kumpulan dua orang, satu buku kolaj. Gimana ya? Gak bisa, cikgu. Kan idolanya gak sama. Bisa aja, Susanti. Kita cari yang sama. Betul tu? Cantiknya. Suka sih, suka. Asyik. Ish, susahnya kerja sekolah yang cikgu bagi. Tak susahlah. Setakat nak buat buku kolaj. Senang sangat. Buat buku kolaj tu memang tak ada hal. Tapi mencari idola tu yang susah. Kau tak ada idola lagi? Ya lah. Tak terfikir lagi. Kau dah ada? Ada. Idola saya, Jarjit. Marvelous! Marvelous! Jarjit, siapa idola kau? Dua tiga jalan di titi. Mestilah susah. Jadi kamu harus ngomong seperti saya. Berteduh bawah pokok waktu hujan macam ni. Takut dia sampai peti. Oi, jangan main kat situ. Bahaya. Masuk cepat. Ish, budak-budak ni. Apa yang bahaya, bang? Bahaya. Main bawa talian elektrik dan tiang lampu yang terdedah. Takut ada kebocoran atau tali elektrik putus nanti, kena renjatan elektrik. Boleh maut. Ya ke? Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, kat tadika tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Saya tengok budak-budak ni banyak guna kelengkapan elektrik. Tapi cara mereka gunakan kurang cekap dan berbahaya. Jadi, cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Bagus tu. Apa yang bagus? Adalah. Main apa? Apa tu? Macam menari je. Cikgu, mau buat apa ini? Murid-murid, hari ini kita akan lakukan aktiviti simulasi tentang keselamatan kelengkapan elektrik dan kecekapan tenaga. Dua, tiga kolam. Saya tak faham. Jangan risau. Sambil kita buat aktiviti ini, kita belajar. Cikgu akan terangkan, kamu akan faham.